Echa Aura kini dikenal sebagai host dan pengisi acara di sejumlah program layar kaca. Kehadiran gadis bernama asli Elsa Japasal ini di dunia hiburan membawa warna baru. Tak hanya itu, Echa juga langsung akrab dan diterima dengan baik oleh artis senior lainnya. Seperti kedekatannya dengan para bintang Main Hakim sendiri, yang kerap bikin publik ikut gemas. Di antaranya Indra Jegel, Desta Mahendra, Rigen, dan Boris Bokir. Kerap tampil dalam sketsa yang sama, mereka sudah menganggap Echa bak adik sendiri. Bahkan, tak jarang gadis 22 tahun ini dikerjain oleh artis-artis senior tersebut. Seperti yang terlihat dalam video berikut, mereka sengaja menjahili Echa ketika segmen bagi-bagi makanan. Echa pun auto ngambek melihat kelakuan abang-abangnya tersebut. Oh tenang bro. Lucunya, Indra Jegel dan kawan-kawan justru semakin usil usai melihat reaksi Echa Aura. Mereka pun mengejek Echa dengan sebutan bocil. Kelakuan para host kocak ini lantas bikin netizen ikutan ngakak. Pasalnya, mereka terlihat seperti kakak yang kegirangan karena berhasil ngerjain adiknya. Echa Aura sendiri hanya bisa pasrah menghadapi abang-abangnya yang usil tersebut.